Assalamualaikum Ibu. Sebetulnya saya kemarin juga sudah survei juga, ada juga tempat, ada di luar memang. Tapi setelah kita analisa, sepertinya belum memenuhi target yang kita capai. Kira-kira apa masalahnya? Apa ya? Ngomongin aja, unek-unek dia Bu. Iya. Dirasain, pamannya ngapain, ngomongin aja. Iya, belakang panjang. Iya, itu Bu, masalah ekonomi. Punya anak-anak pengen buka warung, buka apa? Semisal di sini kalau dibukain warung bisa ya, Mama Dafa ya? Misalnya izin kan, ini sama itunya dibikin warung kan, ini kan penduduknya lumayan banyak ya. Di sini kalau warung banyak, dekat-dekat, tapi nggak masalah sih, namanya rezeki kemana aja. Ya. Ibaratnya kan sebab orang dapat rezeki itu kan memang harus ada ikhtiar kan. Bisa kita diem aja terus tiba-tiba rezeki datang. Kalau semakin kita semangat, orang juga semakin semangat bantu. Warung apa Bu? Ya warung ya sembako kayak apa kayak yang penting ini aja di sini kalau gitu. Kalau kering-keringan ya. Paling keliling doang. Kalau yang kering-keringan kan jadi bisa di anu bisa di apa? Pat besok-besok bisa ini bisa gitu kalau kering-kering. Enggak harus langsung habis sehari ya. Iya, enggak habis sehari. Besok gorengan kan buat besok. Iya, kalau goreng-gorengan kan kadang-kadang basi. Habis hari ini gitu. Pengen saya mau gitu, cuma kan namanya enggak ada. Kalau misalnya nih kan kita juga kalau misalnya buka lah katakanlah jualan sembako gitu. Kira-kira sini bisa gitu mau berapa? Kalau sembako udah ada sebelah kan. Kalau menurut aku yang kering-keringan kayak kemarin itu laku gede ya. Apa tuh keripik, kriuk-kriuk gitu Bu. Cemilan ya. Pokoknya yang kering-kering ya. Dulu laku pernah banyak. Itu pun alhamdulillah aku juga nyariin orang gitu naruh ke sini. Terus alhamdulillah ya Bu deh ya. Kira di 28 jurusan apa? Jurusan perawat sosial, DKS, sambil KS. Oh, itu apa sosial ya? Iya. Oh. Perawat sosial. Ada jurusan. Ada jurusan di SMK 28 itu dia justru dulu yang pertama itu apa namanya? Pekerjaan sosial PS. Iya. Itu PS. PS diganti jadi KS. Jadi KS itu pekerjaan sosial. Di SMPS dulu SMPS kan. Alhamdulillah dapat negeri. Kemarin SMP-nya di mana? Di 28. SMP-nya di 2,5. Oh, 2,5. Jalur inklusi ya kemarin iya. Masuk. Iya. Tapi kita bisa baca kan? Bisa. Bisa. Berantakan.